يحترم فعل مضارع. يحترم adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari dalam kitab Nahwul Wadi adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zaman al-hadir aw al-mustaqbal. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang. Jadi makna kata yuhtaramu bisa akan dihormati atau sedang dihormati. Wala budda an yakuna mabdu'an bi harfin min ahrufil mudhara'ah wa al hamzah wan nun wal ya wa ta. Dan dia harus diawali oleh salah satu huruf mudhari. Apa saja itu? Hamzah, nun, ya, dan ta. Kita lihat kata yuhtaramu ini diawali oleh huruf ya. Huruf ya ini adalah huruf mudhari. Inilah penanda bahwa kata yuhtaramu adalah fi'il mudhari. Lil majhul, dia fi'il mudhari majhul. Majhul itu adalah pasif. Lawannya adalah ma'lum ya. Fi'il ma'lum dari yuhtaramu adalah yahtarimu. Bagaimana merubah fi'il mudhari ma'lum ke fi'il mudhari majhul? Yaitu dengan cara mendhammahkan huruf yang pertama, kemudian menfatahkan huruf sebelum terakhir. Kita lihat huruf sebelum terakhir adalah ro, dan ro ini difathahkan. Marfu'un, fi'il mudhari ini marfu. Marfu itu identik dengan dhammah ya. Kita lihat harokat terakhir dari kata yuhtaramu ini adalah mim, dan mim ini harokatnya adalah dhammah. Kenapa dia marfu? Litajarrudihi an ahadin nawasib. Karena dia sepi dari alat-alat yang menasobkan. Tidak ada sebelum kata yuhtaramu ini alat-alat yang menasobkan ya. Huruf-huruf yang menasobkan tidak ada. Kita sudah belajar huruf yang menasobkan itu ada 10, an, lan, idan, kai, dan seterusnya. Jika ada alat-alat yang menasobkan, maka fi'il mudhari ini tidak lagi rofa seperti ini, tidak marfu, tapi mansub ya. An yuhtaroma, lan yuhtaroma. Begitu juga tidak ada alat-alat yang menjazamkan. Alat-alat menjazamkan itu ada 18 ya. Kita juga sudah belajar adalah, kemudian adalah an-nahya dan seterusnya ya. Kalau ada alat-alat yang menjazamkan, maka fi'il mudhari ini tidak lagi marfu tapi majzum. Lam yuhtarom ya. Jadi harokat mimnya itu menjadi sukun. Wa alamatu raf'ihi dhammah zahir 'ala al-akhir, dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nyata di akhirnya. Kita lihat harokat terakhirnya mim, dan mim ini bunyinya u ya, bunyinya dhammah ya. Maka dikatakan dhammah zahirah al-akhir, dhammah jelas di akhirnya. Kalau akhirannya alif ya, akhirannya waw, atau akhirannya ya, fi'il mudhari yang akhirannya huruf illah, maka tanda rafa'nya tidak lagi dengan dhammah zahirah, tapi dhammah muqaddarah. Dhammah yang dikira-kira, yang digantikan dengan alif. Kalau akhirannya alif, dhammah muqaddarah alal waw. Kalau akhirannya waw, dhammah muqaddarah alal ya. Kalau akhirannya ya.